Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang semuanya masyarakat Kebumen yang saya hormati. Hari ini saya bersyukur alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian sampai ke lokasi penanaman perdana cabai merah. Ini merupakan satu langkah-langkah nyata, jadi kerjasama seluruh TNI Polri dan seluruh komponen masyarakat di dalam upaya untuk bisa membantu kesulitan rakyat yang ada di wilayah. Tatkala harga cabai kemarin meninggi, artinya bahwa kebutuhan cabai sangat besar, tetapi persediaan tidak ada atau ketersediaannya kurang. Nah, hari ini kita menanam, gerakan menanam cabai diharapkan nantinya bisa kita mendapatkan panen cabai. Dengan panen cabai nantinya bisa menambah ketersediaan pangan yang ada di Kebumen dengan harapan bahwa bisa mencukupi stok-stok pangan masyarakat. Dampaknya kita harapkan harga tidak melangit lagi, sehingga masyarakat kita bisa ringan dalam menanggung beban hidup ini. Dengan demikian, gerakan semacam ini sebagai wujud nyata gerakan untuk membantu kesulitan rakyat yang ada di wilayah. Jadi saya berharap para jajaran dan masyarakat sekalian, mari kita kembangkan terus langkah-langkah yang secara nyata dapat membantu kesulitan rakyat. Mungkin tidak hanya cabai, mungkin bawang merah, bawang putih, saya lihat tadi juga ada kangkung, mungkin pangan yang lain seperti jagung, kedelai, dan komoditas lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Tanah kita subur, tanah kita sangat subur, tinggal bagaimana kita bekerja sama mengelola itu, memberdayakan kemampuan masyarakat yang ada, sehingga bisa memberikan produksi pangan yang nantinya bisa mendapat bagi ketahanan pangan, tidak tergantung dari daerah-daerah sentral produksi, tapi kita bisa mandiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Tanda. Panen lanjut tanam. Gerakan yang tidak